Halo, berjumpa lagi dengan saya Dimas di channel Melihat Dari Atas. Nah, kita sekarang berada di Stadion Kanjuruhan Malang ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di belakang saya ini adalah Stadion Kanjuruhan Malang. Nah, ini ya teman-teman, Stadion Kanjuruhan Malang yang sekarang sedang direnovasi. Nah, bagaimana untuk progresnya Stadion Kanjuruhan ini yang sedang direnovasi? Kita lihat dari kamera drone ya teman-teman. Kita lihat dari kamera drone bagaimana kondisi terkini dari Stadion Kanjuruhan Malang. Yuk, nggak usah berlama-lama lagi, kita akan take off dari sini. Kita akan lihat bagaimana atau progres dari pembangunan Stadion Kanjuruhan Malang. Yuk langsung saja kita take off ya teman-teman. Stay tune at Melihat Dari Atas. Nah, kita akan take off ya teman-teman nih. Kita akan take off. Kita melihat kondisi Stadion Kanjuruhan dan sekitarnya ya teman-teman nih. Nah, oh iya teman-teman, sebentar lagi itu adalah peringatan 1 tahun tragedi Kanjuruhan ya teman-teman, yang terjadi 1 Oktober 2022 yang lalu. Jadi semoga semua korban diampuni dosa-dosanya dan juga diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi pada tahun 2022 lalu bulan Oktober ya tepatnya, itu terjadi sebuah tragedi ya teman-teman, sebanyak 135 orang meninggal dunia. Jadi teman-teman nanti untuk informasi lebih lengkapnya itu bisa googling aja. Yang penting kita mendoakan para korban dan keluarganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, ini ya teman-teman, kondisi Stadion Kanjuruhan saat ini itu bisa teman-teman lihat karena memang ditutup ya teman-teman sejak tragedi itu, dan sekarang sudah mulai renovasi dan pembangunan. Bisa teman-teman lihat ruko-rukonya sudah mulai dibongkar ya teman-teman di bawah itu. Nah, yang di bawah ini bisa dilihat, nah sebelah sini itu ada di bawah drone saya ini, itu adalah basket ya teman-teman, tempat basket, berbasket indoor Kanjuruhan ya teman-teman yang tadi ya. Nah, di sini itu lengkap ya teman-teman, seperti digunakan untuk sport center. Nah, yang di pojokan itu adalah kolam renang. Kemudian di bawah saya pas ini tadi itu adalah gor. Di sebelah kanan nanti ada lapangan latih Kanjuruhan ya teman-teman, dan di sebelah kiri itu nanti ada velodrome. Nah, sebelah kiri ada velodrome Kanjuruhan Malang. Jadi memang tempat ini seperti sport center ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin berolahraga itu tinggal pilih aja di sini olahraga apa ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, ini posisi kondisi Stadion Kanjuruhan untuk saat ini ya teman-teman, sudah mulai dibongkar dan direnovasi. Ini ya teman-teman, Stadion Kanjuruhan Malang. Untuk letaknya sendiri itu, Stadion Kanjuruhan Malang itu berada di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur ya teman-teman. Untuk kapasitasnya itu berjumlah antara 30.000 sampai 38.000 penonton. Nah, ini digunakan sebagai kandang atau milik Arema FC. Ini ya teman-teman. Nah, kalau ini yang saya tunjukkan ini adalah lapangan latih ya teman-teman. Jadi kalau untuk pelatihan atau berlatih itu di lapangan yang ini. Jadi ini letaknya di selatan dari Stadion Kanjuruhan yang tadi ya teman-teman.
ini lapangan latih di Stadion Kanjuruhan. Ada jogging tracknya juga ya teman-teman di sini. Ini ya teman-teman, komplek dari Stadion Kanjuruhan Malang. Nah, ini coba kita lihat lagi ya teman-teman, kita kembali lagi. Nah, sebelah kanan itu ada kolam renang ya teman-teman, untuk kolam renang latihan ya teman-teman. Ini untuk kondisi terkini dari Stadion Kanjuruhan Malang yang mulai direnovasi. Nah, di sebelah kiri itu ada velodrome ya teman-teman. Nah, indah ya teman-teman, lihat di sekitar sini juga ya. Semoga untuk renovasinya berjalan lancar dan segera kembali seperti sedia kala ya teman-teman. Yang penting kita terus mendoakan para korban agar diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada velodrome ya, teman-teman. Velodrome. Nah, kita coba memutar ya, teman-teman. Ini kondisi dari lapangan di Stadion Kanjuruhan Malang. Ini ya, teman-teman. Sebelah bawah itu yang banyak pohonnya itu banyak sekali penjual kuliner juga ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau bermain ke area Stadion Kanjuruhan bisa juga untuk berwisata kuliner. Nah, ini ya teman-teman, Stadion Kanjuruhan jika dilihat dari jauh ini. Nah, ini kompleknya ya teman-teman, komplek dari Stadion Kanjuruhan. Ada stadion, di selatannya ada kolam renang, di sebelah pojok kanan ada lapangan latih sepak bola, di sebelah kanan paling kanan depan itu adalah gor untuk basket, dan di sebelah utaranya pas dari stadion itu adalah velodrome. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah komplek dari Stadion Kanjuruhan Malang yang berada di Kepanjen. Seperti sport center ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman berolahraga di sini, tinggal milih olahraga aja. Tinggal milih olahraga apa yang teman-teman inginkan. Ini ya teman-teman, Stadion Kanjuruhan yang berada di Kepanjen Kabupaten Malang. Ini ya teman-teman, kalau dilihat dari kejauhan memang sport center, karena tinggal milih olahraga apa yang teman-teman inginkan. Mungkin sekian ya teman-teman, explore saya hari ini di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Semoga video saya ini bermanfaat, dan selalu dukung channel saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye.